11 personil Polres Cilacap mendapat penghargaan Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararya yang diberikan saat upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 di Alun-Alun Cilacap. Bintang penghargaan tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada 29 Juni 2019 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Secara simbolis, Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji selaku Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara 72 menyematkan tanda bintang Nararya kepada perwakilan AKP Budi Riyadi Kapolsek Sampang dan Aibtu Muharis anggota Polsek Kesugian. Dalam pidato Presiden yang dibacakan oleh Bupati disampaikan, dunia internasional telah menempatkan Indonesia sebagai 10 besar negara teraman di dunia. Akan tetapi tantangan ke depan akan semakin berat dan kompleks, sehingga Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tapi saya mengingatkan agar seluruh anggota Polri tidak cepat berpuas diri, karena ke depan Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan rakyat terhadap Polri semakin meningkat. Terlebih lagi, saat dunia sekarang terus berubah, terus berkembang dan bergerak dengan kecepatan tinggi yang membawa tantangan-tantangan baru, membawa ancaman-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri. Bintang Bayangkara Nararya tersebut diberikan kepada anggota Polri sebagai penghargaan atas jasanya yang besar dengan keberanian, kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan Polri serta tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.